Bismillahirrahmanirrahim. Dinasi yang kuswa pernah sekali menjadi padi haram, melintuk di pupuk angin, pokoknya kerap tenang berisi, tunduk menatap. Ini butir nasi yang kukunya. Sedang kutelan melalui tekak basah. Jadi dari darah mengalir dalam dan gerak berakhir. Angin kencang mencari katulistiwa, membakar raga, membakar raga petani di sawah. Panas, hujan dan tenaga masuk kira, dan nasi yang suap campuran manusia. Ini budi yang kusambut. Dua dumrah beranting dan bertahun. Ini nasi yang hasil. Ini patut menerima. Tadi aku makan bukan berasal dari nasi, tapi penuh darah dalam isi mengalir pasti. Tadi yang kutelan bukan berasal dari padi, tapi dari darah, dari dana seluruh pak tani. Kali ini aku mau bicara jalan, lantang dan terang tentang lendir busuk mengalir, tentang cangkang pelacur, tentang pekong di mulut seniman. Biar anak-anakku menjadi anarkis dan kurang ajar, mengundangkan seniman pura-pura, mengejek ulama yang mempermainkan kebenaran. Akan kuceritakan kisah rakyat berwajah mayat. Tapi bagaimana? Bagaimana dapat kupalitkan darah dan nana? Tentang sundal babi dan sial, tentang anjing-anjing,
tentang babi-babi. Bangkaimu akan kukahakkan dengan warna hingga 7 keturunan. Hingga 7 keturunan.